Semangat bagi peserta kelas digital marketing 101. Lanjut lagi ya materi kita kali ini, yaitu kita ingin memasang ini ya, aplikasi chatting WhatsApp ya, di pojok kanan ataupun kiri bawah, untuk mempermudah calon pelanggan atau pengunjung website kita menghubungi kita ya. Caranya langsung saja masuk ke dashboard, kemudian klik plugin ya. Kita gambarkan, klik di sini ya, ini plugin ini. Dekatkan ini mouse-nya ya ke sana ya, hover, kemudian klik tambah baru. Kemudian di kotak pencarian plugin ini ketikkan chat WhatsApp. Chat WhatsApp ya, diklik baru di enter. Oke, kemudian dilihat-lihat ya, pilih yang khusus WhatsApp ya, ini ya yang ini WhatsApp nih, klik ini ya, pasang sekarang. Kemudian klik aktifkan. Oke, setelah itu kita cari ya pluginnya ya, ke bawah ini dia ya, WhatsApp nih, baru klik setting ini ya, klik settings. Kemudian masukkan nomornya, nomor handphonenya 0811955. Oke, kemudian ini dicentang ya, kalau nggak mau ditampilkan di laptop, kalau cuma mau ditampilkan di HP. Ini posisinya mau di sebelah kanan, sebelah kiri ya. Ini di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, pilih yang left. Kemudian berapa detik delay-nya sehingga muncul WA-nya pas orang masuk di web. Ini 3 detik ya, kalau mau nggak lama dinaikin 5 detik, seperti itu. Oke, kemudian kalau mau nambah teks, tambah di sini ya. Halo. Atau di sini bisa hubungi kami ya. Bawa pesannya ya. Setelah itu klik ini ya, simpan perubahan. Oke, disimpan ya. Oke, setelah tersimpan kita bisa cek ya di halaman previewnya. Kita coba reload atau disegarkan lagi halamannya. Oke teman-teman, ini tombolnya di sebelah kiri. Misalnya kita tes ya, kita uji, diklik, nah hubungi kami ya. Nanti pengunjung bisa klik dan langsung diarahkan kata-katanya, halo admin. Nah ini harus terhubung dulu ke WA ya, baru bisa. Kalau dia score dari HP, langsung bisa ya, langsung masuk ke WA teman-teman atau WA adminnya. Sekian ya teman-teman cara memasang tombol WA di website. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kelas LMS ataupun grup Facebook kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.